istri polisi terlantar 12 tahun. Seorang polisi di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur dituding melakukan penelantaran terhadap istri dan anak selama 12 tahun. Meski begitu, pihak kepolisian tengah mencoba memediasi kasus ini. Suami saya bertugas di Kesatuan Polri di bawah naungan Polres Sumenep. Sebut saja namanya Saudara Bribda Agus Indartono. Inilah video yang diunggah seorang istri polisi yang menuding suaminya telah menelantarkan keluarga selama 12 tahun. Pak itu memiliki anak perempuan yang tengah beranjak remaja. Rekaman video ini pun mendapat reaksi beragam dari warganet. Namun, dari pihak kepolisian menanggapi peristiwa ini dengan mencoba memediasi kedua pihak. Lalu kami sampaikan, kami telah melakukan langkah-langkah. Yang pertama, melakukan pemeriksaan kepada Saudara Bribda A, yang terindikasi sebagai suami daripada Bayangkari yang viral di TikTok tersebut. Ya, kemudian kita lakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan dan juga kita melakukan pemeriksaan beberapa saksi. Saat ini Kasat Air, Tim Konselor, dan Paminal Pol Sumenep serta polisi yang dituding melakukan penelantaran telah berada di rumah sang istri untuk mendamaikan keduanya. Nurhalis, Kompas TV, Sumenep, Jawa Timur.